Mas rencana besok ketemu Mbak Puan? Ya, yeah. Sama ketua di DPR atau ketua di DPP. Masuk keduanya. Ya gitulah mungkin ya. Mas ada lawan ya, Mas? Ada lawan juga enggak? Setahu saya nanti yang mengikuti seluruh Bupati Solo Raya, saya belum tahu ya. Tapi beliau acaranya santai kok, ke Wedangan, ke Harjo Pesti, ke Mall Pakuwon, hari Minggunya ke CFD, ke Pasar Gede, ke Solo Safari, ke Paragon, ke Solo Square. Kalau yang ketemu Mas Wali ya? Malam. Ya, saya jemput, saya ikut rangkaian acara juga ya, tenang saja. Mendampingi terus ya? Mendampingi terus. Ya, mendampingi lah pasti ya. Masa enggak mendampingi? Nanti Wedangannya mau bahas apa, Mas? Ya enggak tahu. Ya sesuk wae toh, ketemune sesuk ya dibahas sesuk. Relawan enggak ada, Mas? Relawan enggak ada. Kalau ada perintah mengumpulkan relawan ya saya siap. Sejauh ini belum. Ya protokolnya masih anu kok, masih muter. Ya, masih kalau muter dikasih, memastikan venue-venue. Tapi dia masih mau bagi-bagi sepatu berapa nanti? Oh, itu acaraku. Nah. Itu mana? Berarti Mbak Puan yang ikut ke acaranya Mas Wali. Enggak tahu. Atau cuma lari Mas. Beliau mungkin kalau dari protokol kemarin jalan kaki dari Alila sampai Pasar Gede ya. Nek sing aero itu acaraku dhewe ya. Mungkin nanti lewat. Kepala daerahnya dari PDIP atau semua? Biasanya yang Solo Raya, Solo Raya. Ya. Besok beliau mendarat jam 4 jam jam 5. Witaranya di mana? Di Keprabon. Witaran apa, Mas? Saya aku lali jenenge. Besok wae lah ya. Itu makan aja gitu. Makan aja gitu. Ya, ning Witaran ya pasti makan tuh. Itu setelah kemarin DPP dipanggil dari DPP langsung mau ke sini ketemu. Loh, enggak tahu. Tanya Mbak Puan. Jadi Mas Ibran bakal nonton Dewa itu nanti. Gak apa-apa. Wedangannya jam berapa, Mas? Mendarat langsung Wedangan. Terus sore. Sore. Mendarat langsung Wedangan. Ya. Yes. Terkait nama Prabowo ke relawan kemarin itu ada informasi kapan itu? Informasi? Kehambalang itu? Oh, nggak tahu. Tanya relawan. Belum ada info. Ya saya kan nggak ikut. Mobilisasi. Oh, kan. Enggak ikut tadi. Wah, bahaya. Enggak ikut relawan saja. Itu relawan aja ya. Masa di pihak penyelenggara yang konser Dewa juga mengundang Mas Gibran juga. Aku punya toko. Punya toko. Iya, aku punya toko. Beli berapa tiket, Mas? Taruh bojoku sih, Mas. Jadi nonton. Terus dilego. Anu Mbak Puan datang. Coba. Ya nanti lihat lah. Anu kok Dewa itu baru muncul jam 9:30 kok. Tenang wae ya. Lalu Mbak Puan sik ora apa-apa ya. Dewa itu baru keluar jam 9:30. Sik iso nonton. Sing 7:30 nganti jam 9 iki sapa? Ardito. Ardito karo sapa satu lagi? Andito. Andito. Andito itu. Nah, nonton Dewane 9:30 ya, tenang aja. Jadi dari Puan Mas Gibran langsung ke sana juga. Ya mungkin. Berarti 7:30 kemungkinan Mbak Puan. Apa nih? Jam. Enggak, habis mendarat langsung Wedangan. Mendarat langsung Wedangan ke Pakuwon, ke Harjo Pesti. Ya. Ya, wisata kuliner. Ya, ya tidak spesifik ketemu saya lah. Semua kepala daerah ada. Belum tahu Mbak Puan, belum tahu ada Dewa. Ya nanti saya informasikan ke beliau ya. Nanti dapat arahan dari dapat arahan partai ya? Ya nggak tahu, lihat aja besok tuh. Ya intinya saya menerima semua tamu ya, semua tamu kami terima ya. Urusan pencapresan, pemilihan wapres itu urusannya para pimpinan, para ketua umum, anak kecil seperti saya tidak ikut ya. Saya ini nggak punya posisi apa-apa, saya bukan siapa-siapa ya.
Saya sih santai saja. Oke. Tapi Mas Gibran sampai saat ini masih dianggap pakai istilahnya kalau bisa mendongkrak juga. Mendongkrak siapa? Elektabilitasnya capres. Ya enggak lah. Emangnya saya siapa? Saya kan bukan siapa-siapa. Kalau ada yang naik, ada yang turun tuh ya bukan karena saya. Lah aku ya sopo, Mas. Istilahnya kayak menumpang popularitas. Memangnya aku populer? Kan enggak juga. Enggak. Lebih populer di luar. Ayo, aku itu artis di sopo ya. Orang duwe YouTube channel sing followernya tolong apa saya ya. Aku itu sopo-sopo ya. Saya tuh nggak pernah mengarah, nggak pernah mengarahkan, nggak pernah. Oh ini nanti wapres ini. Oh ayo kita dongkrak ini. Enggak. Ya, saya tuh intinya silaturahmi aja ya. Yes. Mas.